Sekarang saya akan kongsikan kepada anda semua wakaf The Power of Giving. Hari ini saya sangat berbesar hati. Sekali lagi saya bersama dengan Ustaz Bukhari Safian, iaitu penolong pengarah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, untuk kita bercakap mengenai apakah kebaikan wakaf dan terutamanya pada hari ini, pada hari Jumaat. Selamat datang. Selamat pagi Malaysia Ustaz. Ustaz, The Power of Giving, wakaf, itu antara perkara yang kita nak tekankan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Betul. Perspektif Ustaz, The Power of Giving daripada wakaf itu sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Terima kasih Wan. Selamat pagi juga kepada semua penonton kita. Kita nak kena, saya nak bawa satu anjakan sikit, nak bagi kita clear apa itu wakaf itu sendiri. Kenapa hebatnya wakaf ni sampai kita kira the power of giving. Sebenarnya wakaf ni dia ada adik-beradik lain, iaitu sedekah, infak, zakat. Saya nak bawa ke situ, nak bagi nampak angle. Sebabnya wakaf ini, ia disebut dalam hadis Nabi, riwayat Muslim. Nabi kata apa? Apabila putusnya amalan kita, putus semua amalan melainkan tiga perkara. Bayangkan Wan, kita dah kita buat macam-macam amalan tapi berhenti bila mana kita mati. Tapi Nabi bagi syarat ada tiga perkara saja yang menjalankan pahala kita sekalipun kita mati. Yang pertama Nabi letak iaitu sedekatun jariah. Ulama bincang apakah yang dimaksudkan tentang sedekatun jariah ini. Antaranya Imam An-Nawawi ketika mana mensyarahkan hadis ini, yang dimaksudkan oleh Nabi, kata Imam Nawawi, ialah wakaf itu sendiri. Maksudnya wakaf ini jika diguna dengan sebaik mungkin, bukan sekadar pahala sahaja boleh berjalan dengan baik, berjalan seminggu selepas mati, tetapi memangkin ekonomi ummah. Sebabnya ia terbukti di mana di negara Turki, di mana di negara Mesir, iaitu Mesir kita bagi contoh Universiti Al-Azhar, Turki kita ada hospital wakaf, ada sekolah wakaf, membantu masyarakat, membantu komuniti. Sebab wakaf ini dia tak sama dengan zakat. Zakat pergi 8 golongan asnaf. Sedekah, kalau kita sedekah kepada masjid, dia umum boleh pakai. Tapi bezanya dia adalah mati saja terhenti. Itu hebatnya kalau jika memahami wakaf itu sendiri. Ustaz, wakaf itu kalau kita lihat kan, macam tadi Ustaz kata, dia berbeza dengan sedekah dan sebagainya. Berapa nilai ataupun sebesar mana wakaf itu kita boleh consider sebagai wakaf, Ustaz? Ustaz sebut ada wakaf hospital, wakaf tanah. Jadi kalau orang biasa nak wakaf sebesar itu tak mampu. Ya, betul. Ustaz, itu sebab muzakarah fatwa ataupun di seluruh negeri di Malaysia telah memfatwakan bahawasanya wakaf ini boleh menggunakan wang tunai. Kalau dulu kita ke belakang, zaman-zaman dulu, zaman Malaysia yang lama dulu, wakaf ini terkenal dengan wakaf kubur, wakaf masjid, wakaf tanah. Itu biasa sebab orang yang ada harta dia boleh berwakaf. Tapi bayangkan hari ini kalau kita pun tanah pun tak ada, saya lah rumah nak wakaf rumah, kita pun tengah nak rumah kita juga. So ada, kita tak ada rumahnya kan. Jadi keluarnya fatwa yang baru di mana muzakarah fatwa mengatakan apa? Wakaf tunai walaupun RM1 sekalipun, 50 sen sekalipun dikira wakaf. Sebab wakaf tunai itu akan dijadikan oleh aset oleh pemegang amanah. Di Negeri Sembilan, pemegang amanahnya adalah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Itu sebab kita dah buat kempen macam-macam. Potongan gajinya boleh secara tetap, tak kira negeri mana pun, tapi khusus untuk rakyat Negeri Sembilan boleh buat secara potongan gaji tetap tiap-tiap bulan. Kita boleh buat juga wakaf secara auto debit. Maksudnya mungkin orang tak nak appear dalam selit gaji, maklumlah kan Wan, macam-macam cabaran hari ini kan. So nak buat secara auto debit tiap-tiap bulan, tak ada masalah. Sampai setara tu Negeri Sembilan kita tawarkan serendah RM1 boleh wakaf am. Wakaf tunailah dengan Negeri Sembilan. Macam mana cara nanti kita bincang. Adakah ia perlu menggunakan perantara Ustaz? Kalau sedekah, kita boleh sedekah begitu sahaja secara direct. Adakah wakaf ini perlu perantara seperti Ma'ins? Ya, wakaf ini kita nak kena clear. Wakaf jika tak buat pewakafan yang sempurna, maksudnya apa? Kita wakaf mulut saja. Macam orang dulu wakaf mulut. Tanah ni, Yan, contoh. Mina, ni tanah ni untuk masjid. Tak daftar dengan mana-mana pihak berautoriti. Tuan kena tahu, sidang penonton kena tahu, wakaf ini pemegang tunggalnya adalah Majlis Agama Islam Negeri. Kalau di Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan pemegang amanahnya. Dialah pemegang amanah semua barang-barang wakaf ni. Tak kira lah wakaf tunai ke wakaf seringgit, dia pemegang amanah untuk dijadikan aset. Jadi pihak berautoriti sahaja yang boleh melayakkan untuk menjadi sebagai pemegang amanah. Sebab kita nak elakkan, sebab hari ini berlaku juga berkaitan dengan pusaka. Masuk sikitlah berkaitan dengan pusaka. Hari ini cucu, anak mungkin faham, ayah kata yang itu tanah untuk wakaf masjid. Turun kepada anak, okey mungkin boleh faham. Tapi cucu mungkin tak faham sebab tengok dalam geran, ayah kita, ini tanah ayah kita, tanah atuk kita, apa kena faraid ni?
sebab tak didaftarkan dengan Majlis Agama Islam. Rugilah akhirnya. Masjid kena runtuh, sekolah kena runtuh. Ini saya tak cakap mana-mana negeri lah. Sebabnya ada kesan sehingga hari ini. Tak wakaf secara sempurna, tak wakaf dengan pihak berautoriti. Akhirnya wakaf itu tidak berpanjangan. Akhirnya masjid yang dibina oleh berapa keturunan terpaksa diruntuhkan. Jadi cara-cara untuk berwakaf bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bagaimana? Baik. Sebelum kita nak pergi bagaimana, nak kena saya nak bagi tahu sikitlah. Okey, silakan. Wakaf ini apa dia? Tadi dah cerita umum. Saya nak tekankan lagi sekali. Wakaf ini kita tahan harta kita hanya semata-mata untuk kita abdikan diri kepada Allah. Sedekah, ya betul, kita bagi terus. Zakat, kita bagi terus. Tapi wakaf ini kita tahan harta kita tersebut. Wakaf tunai kita tahan, jadikan aset. Itu wakaf. So bagaimana nak berwakaf dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan? Khususnya kita Negeri Sembilan, kita ada wakaf am dengan wakaf khas. Wakaf am ni, Wan bagi saya duit, saya pemegang amanah, Majlis Agama sebagai pemegang amanah, kita susun kepada empat sektor. Pendidikan, kesihatan, sosioekonomi, pengembangan harta. Empat-empat tu kita pergi. 25% masing-masing empat sektor tu. Kita dah bagi sekolah, bantuan sekolah. Kita bagi bantuan dekat hospital, iaitu mesin ultrasound, bagi katil, bagi mesin oksigen. Di Negeri Sembilan kita cerita ni. Sosioekonomi kita baiki masjid, surau, tukar kapek. Itu antara-antara benda-benda. Itu wakaf khas, wakaf am. Manakala wakaf khas lagi satu, by project. Di Negeri Sembilan saya nak bagi tahu kita ada dua projek hari ini, pagi ini yang cantik suasana hari ini. Saya nak cerita dua je, iaitu kita ada Masjid Al-Isra' Tungku Besar Tampin, wakaf khas. Keduanya, kita nak bina sekolah menengah Islam pertama di Negeri Sembilan bersumberkan wakaf. Kita nak ajak hari ini, hari Jumaat, hari yang mulia. Kita tengok pula TV hari ini, bawah ni ada nombor akaun, siap nombor telefon. Jom hubungi kami ataupun terus ke laman web kita. www.mains.gov.my. Ada di bawah, tertera di bawah ini. Ataupun hubungi kita. Secara WhatsApp pun boleh. Boleh call direct pun boleh. 013-774-3662. Ada nombor di bawah ni. Hari Jumaat, jangan lepaskan peluang untuk kita berwakaf. Jadikan sebagai wakaf ini seperti mana janji Nabi, untuk pastikan pahala kita berterusan sekalipun kita mati. Baiklah Ustaz, kalau ada pendengar Selamat Pagi Malaysia ini kadang, ya, itu Ustaz bercerita tentang wakaf duit, ya, kan? Ya. Kalau ada harta macam tadi Ustaz. Okey, baik. Macam mana tu? Okay. Saya ada tanah, saya nak berwakaf di Negeri Sembilan. Lega saya bila jumpa orang-orang macam ni. Sebenarnya kalau saya ada tanah lah Ustaz. InsyaAllah. Amin. Okay. Amin. Wakaf kalau kita ada harta. Yang pastinya wakaf itu mesti sempurna. Macam mana cara je ciri-cirinya? Harta tu mesti milik kita penuh. Itu secara umumnya. Tak boleh berhutang. Tak ada harta yang masih lagi dalam hutang, dalam bank ke tak. Itu tak boleh. Rumah dalam loan tak boleh lagi. Tak boleh lah macam tu. Sebab wakaf mesti milik kita penuh. So anggaplah wakaf dah habis. Loan dah habis. So nak wakaf ke rumah. Wakaf rumah, wakaf kereta, wakaf bangunan, wakaf tanah. Dengan Majlis Agama boleh pergi hubungi macam mana saya kata. Mudah saja. Dia ada borang form sikit lah. Sebab dia kena daftar. Nak kena tukar borang 14A, tukar pindah bilik, begitulah. Jadi mudah caranya, hubungi kami. Kami akan santuni tuan dan puan yang berhajat untuk berwakaf dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Mudah saja, insyaAllah. Semua telefon, website semua ada di KCTV anda. Ustaz, ada kita berbaki satu minit lagi, ya, Ustaz, untuk kita mengajak penonton Selamat Pagi Malaysia berwakaf bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Baik. Saya sekali lagi, saya seru kepada kita semua yang ada dalam ni cantik hari ini, untuk kita berwakaf bersama dengan pihak berautoriti. Saya bukan kata pihak lain tidak berautoriti, sebab kita macam-macam cerita. Kalau nak cerita hari ini, masa tak cukup. Tadi saya nak seru, dekat Negeri Sembilan, pihak berautoriti berwakaf ni adalah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ingat, wakaf ni kita tak ambil kos pengurusan pun. Sebab wakaf ni solid milik tuan-puan, dan amanahnya akan kita jadikan kalau wakaf am kepada empat sektor yang saya kemukakan. Hari Jumaat, hari yang mulia, hari penghulu segala hari, jom berwakaf hari ini. Bukan sekadar derma, bukan sekadar bayar zakat hari ini, berwakaf juga. Kerana wakaf ini instrumen yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah pada hari Jumaat, insya-Allah, melalui wakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, insya-Allah. Dia the power of giving, the power of wakaf giving. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Bukhari Safian, iaitu penolong pengarah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dalam kita membicarakan dan juga berkongsi tentang kebaikan wakaf itu sendiri. Jadi segala detailsnya ada di KCTV anda. Anda boleh berwakaf bersama dengan MAIS. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.